merasakan. Jangan merasa benar, tapi ajarkan kebenaran. Di mana ku berpijak, makin susah ngamen di bis kota ataupun di lampu-lampu merah, itu kita berupaya untuk bisa ngamen-ngamen di kafe. Saya cari informasi untuk gimana nih bro, gue udah makin sepi nih ngamen di jalanan nih. Ya udah, lu kan bisa main alat musik, lu bisa nyanyi. Nih ada nih kosong nih di kafe ini, yaitu solusinya salah satu yaitu. Bahkan bukan hanya kita ngamen di kafe ya, maksudnya kayak di restoran, sampai kita seni-seni pertunjukan kita sering dipanggil gitu, kayak bantu musik teater atau di panggung-panggung hiburan apa aja, kita siap lah kalau urusan musik ya kerjaannya. Cuman kalau urusan yang lain, ah nyerah, angkat tangan. Bentar lagi mau masuk SD loh. Harus bisa, lah persyaratan SD kan harus bisa baca sama nulis kalau negeri. Enggak, yang penting lengkap. Penting lengkap. Yang penting ini ya, nyogok ya, boleh itu. Satu abad ada 100 tahun. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi yang belum? Ini yang lain lulus nih. Mau masuk SD di mana? Kita itu Simpang 6, Kebun Bawang. Ayo ntar minta formulir yang ada. Ntar lagi tolong pulang. Yang penting gak kejauhan kamu nganterin ya. Dari yang lokasi-lokasi dekat rumah aja. Ntar aku tinggal, aku mau nyari duit. Bos, langsung. Apa KL? Kita serok. Kita. Kita mau nyerok uang-uang di Tanah Abang. Iya gak? Sedikit tertarik dan akhirnya ngikut gabung, dan ternyata Bang Aceh bilang enak, adem hati katanya. Nah, ketika lambat laun kesononya kita berdua tuh jadi berteman, bahkan lebih dari teman, jadi kayak saudara, saling curhat,
Kadang kalau Bang Aceng punya masalah curhat sama saya. Kalau saya punya masalah, saya pun curhat sama Bang Aceng. Yang lebih uniknya lagi, kadang kita nyanyi bersalawat juga. Ya, yang namanya manusia gak luput dari dosa. Akhirnya saya galau, Aceng galau, minum, terjadi minum lah tuh. Yang namanya minum-minuman. Ketika lambat laun, mabok itu cuma hanya pelarian, cuma pelarian sesaat doang. Ya, nah ujung-ujungnya mah sakit-sakit juga. Akhirnya kita juga berpikir sholat, sholat lagi. Ntar setelah sholat lagi, berpikir jatuh lagi seperti itu lagi, mabok lagi. Jadi mabok sholat, seperti lagunya Wali, tobat maksiat. Habis tobat terus maksiat. Pelan pelan pelan. Jadi total hari ini 85, walhamdulillah, wasyukurillah, wanikmatilah. Tapi ingat, ini duit halal, jangan buat main gaple. Jangan lari aja ke pela-pela. Awal lu! Roma, lumayan hari ini mas. 50 ribu buat dapur. 20 ribu. Buat celengan biaya daftar sekolah putri, karena putri bentar lagi mau masuk SD. Sisanya ini buat pegangan saya, rokok, kopi, dan lain-lain. Jalananku, guruku, jalananku, guruku, jalananku. Sini. Jangan buru-buru ngajinya. Ini apa? Sa. Sa. A. A. Ba. Ba. Sa. Ba. Ba. Ta. 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 Sa. Ta. Ta. Ba. Ta. Ingetin ta. Kalau titik dua di atas kayak begini apa? Ta. Ta ya. Kalau yang titik di bawah? Ba. Ba. Jadi belum lancar yang ini sama ini ya, dua ya. Ya, sekarang udah dulu ya. Wassalamualaikum. Baca doa lagi, masih ingat gak? Yeay, harus ingat dong. Baca doa lagi ya. Kenapa? Pokoknya putri, mainnya jangan kebanyakan main. Ini main mulu, udah mau kelas 1 juga. Dengerin ayah. Masih untung putri udah ngajarin ayah, bu guru di sekolah. Kalau ayah mah dulu dari kecil gak ada yang ngajarin. Bohong. Ayah mana ada yang ngaji dengan ngaji? Bohong dosa jendol-jendol. Yaudah, habis belajar ngaji, panggil mama di bawah di rumah Mbak Siti ya. Lama. Udah malam mau ini. Salim dulu. Cium dulu gak, Le? Mama, cium. mama. Awas. Bah. Sinetron mulai ditonton.
kenapa dimatiin nih? Gaya, minumnya mijong. Bagi-bagi. Enggak. Semalam itu sih habis ribut mas sama Ella. Saya udah bilang sama Ella, kalau ribut jangan depan anak, kasihan Putri. Coba anak kita kayak anak-anak lain, wih, mentalnya keganggu, wih, beneran. Saya gak mau. Diusir kan saya tuh. Dia bilang kan gini, padahal saya cuma bercanda, iseng-iseng dong. Saya ledekin pakai kaki ya kan, jandok-jandok. Bercanda dia tuh. Dia marah ya. Dia marah berdiri ya kan, dia begini. Oh ya, kalau berani mau, dia. Ngapain lu gak habis lebaran, kata dia. Kalau lu mau pergi-pergi sekarang lu. Ya saya Putri ya, waktu ngomong begitu saya langsung keluar, saya gak ngeladain. Udah gue mau ke Bekasi kata dia, pokoknya lu urus lah ya. Ini anak kita biar tidak ini. Malu kasihan di sekolah gini. Ya udah akhirnya saya tinggal keluar aja. Saya ngerokok aja di bawah. Gue cuman pesen aja buat Ella. Gue bilang sama dia begini. Lu tuh jadi istri, tanggung jawab gue bukan hanya di dunia doang. Lu jadi istri, tanggung jawab gue di akhirat nanti. Jadi gue kepengen tuh, gue gak kepengen apa-apa. Tidak kepengen lu harus begana begini sama gue pengen satu, lu anggap gue sebagai imam. Ribut segala macem sampai, duh, waktu tetangga saya malu-malu lah. Biarin lah. Karena saya ngomong bener kok tentang masalah sekolah. Setiap harinya saya omong mulu. Tapi saya capek sih sebenarnya saya ngomong sama dia. Tapi gimana lagi orang anaknya mau sekolah. Ya kalau ditanya tentang sekolah, iya ntar mulu. Dianya iya ntar mulu. Dari Januari, dia harus dilunasin SPP-nya sampai bulan 6. Belum perpisahannya, ijazah ditebus 100, semester 50 ribu. Ya kurang lebih 1 jutaan lah. Ya gratis sih SD, tapi kan mesti dibayar baju, beli, segala macam buku sekolah. Aduh, dia mah nggak ngemikirin ke situ. Ijazah mesti ditebus. Kalau nggak ada ijazah ya udah nggak bisa masuk. Ribut banget saya sama dia. Tuh bagaimana tuh anaknya? Iya ntar, kata dia gitu. Iya ntar mulu. Kesel, saya sampai kesel banget sama dia. Saya bilang kalau kamu begitu aja udahlah, kita lo pergi aja lah. Udah mendingan gak usah sekalian sekolah di sini. Ngapain sekolah? Suami nggak bertanggung jawab. Siapa yang menang nih? Ini. Muji, kapan keluar kau? Ini Muji, baru keluar dari Subang. Kau ditangkap di mana? Serpong. Serpong. Berapa bulan di Serpong? 3 bulan. 3 bulan ya. Muji ini mas, lagi itu ketangkapnya di daerah Senen aja. Ya, ya jadi tempat dinas sosial juga, sama Ambon juga ya. Tempo hari baru ketangkap Ambon. Keluar, tangkap lagi. Jangan main judi lagi ya, mudah-mudahan Ambon gak ketangkap lagi, jangan main judi. Makanya pelan-pelan ya Ambon sama temen-temen ya, abang ngomong ya. Abang sama dulu juga ya begini ya, Ambon tahu lah ya kan, abang suka judi, mabok. Tapi alhamdulillah abang sekarang ya gak main buat orang tua, buat anak, buat istri. Jadi kalau bisa sih, abang ya sebagai namanya hari-hari ketemu di jalanan. Terus kemarin juga Ambon kita jemput dari mana? Dinas sosial ya. Jadi pengen sih abang pelan-pelan yuk kita belajar hidup sehat. Jadi gue pengen kita biar pengamen ya. Gue pengen dipandang orang tuh kita nggak identik sama minuman gitu. Kita nggak identik sama obat-obatan. Kita bisa berkarya lewat karya kita steril. Ya kan? Lu juga. Kita nyanyi ya. Yeah.
Anda karena mau diberangkatkan. Sekali lagi banyak terima kasih yang mau berbagi rezekinya untuk saudara kita Mamat yang sedang sakit di bulan Ramadan ini. Yuk, marilah kita bersama-sama berlomba-lomba meraih kebaikan di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang penuh rahmat. Dan makasih, semoga kebaikan Bapak Ibu Om Tante dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai jumpa, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mamat salah satu orang yang pernah ngontrak bareng sama saya waktu saya dulu masih sendiri ya, dalam arti Mamai Putri lagi ke Surabaya. Ini Mamat, Ardi, saya bertiga nih ngontrak bareng. Jadi saya tahu banget Mamat seperti apa dan Mamat juga tahu saya seperti gimana. Ketika dapat kabar sakit, ya udah saya sama teman-teman coba bergerak. Selain nengokin ya, kita coba pengen kesana lagi. Pengen kesana lagi, tapi apa yang ini yang akan kita berikan ya, namanya kita juga sama-sama susah gitu ya. Akhirnya kita inisiatif aja, galang dana ngamen buat Mamat. Wih, kosong ya? Kosong ya? Kosong ya? Nyangkut dia. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saudara kita Muhammad Rahman. Bukan mudah-mudahan. Harus. Harus bermanfaat. Ini proses sakitnya berapa bulan, Mak? Sama ini udah 5. 5 bulan langsung drop. Tuh, yang kepuasa sama itu coba-cobain. 5 bulan drop. Rezeki yang kepuasa. Nah, alhamdulillah ada teman gitu. Teman ini ya kan masing-masing bantu. Jadi bisa nyambung lagi sama saya. Kemarin di Sekarpe udah apa lewat ya istri saya. Jadi udah sempat mati suri selama 15 menit. 15 menit? Ya, nanti suri. Orang komplek itu pernah kumpul semua. Rasanya kayak gimana? Kayak gimana rasanya? Saya mati suri itu. Hebat lu mati emang. Gua aja belum. Jalan. Jalan di padang rumput gitu ya. Saya dengerin tuh, dengerin. Ini pengalaman spiritual nih. Jalan di padang apa rumput tuh, adem. Angin selingin, selingin, selingin. Jalan sendirian aja. Tuh, sampai akhirnya capek kan. Lihat pintu gua gitu. Lihat, tapi nengok dulu ke dalam. Dalam banyak yang mandi. Ada pakai baju putih, baju hitam. Nah gitu, mau masuk kayaknya adem nih dalam hati kan. Masuk aja kayak. Kalau mau masuk, ada manggil istri. Ayo, perasaan gua nengok, tetap melek. Pas melek udah banyak orang kumpul sampai kesini. Udah rame. Penumpang ya, penumpang. Kaget. Udah pada ini ya, tahlilan. Udah pada tahlil. Udah pada ini orang pada sakanya udah lewat gitu. Duduk-duduk sini bapak-bapak. Penumpang segala. Orang kalau udah meninggal kayak gimana? Iya. Pasti kan udah ada duduk-duduk di depan. Udah pada yang layat lah intinya. Iya, udah pada jaga-jaga. Bang Otoy sama Ardi, akhirnya ketemu di Padepokan, titip salam aja sama Bang Mamat, saya gak bisa datang jadi cuma nitip ini. Dari Bang Otoy ini. Apa? Ini dari Bang Otoy. Terima amat ya. Ini dari kita. Terima aja taruh di dalam. Terima aja Pak. Iya. Terima ya Mas ya. Terima ya. Otoy. Istri Mak. Nyonya. Ibu. Mbak. Sholat ya. Lagi sholat ya. Salam pulang ya. Mas. Tetap semangat. Yang pasti tetap gembira. Nah, gembira itu obat. Ruangan ini nanti kita bisa gunain buat belajar anak-anak. Belajar dulu ya. Belajar. Makanya ini kan pelan-pelan mau diuruk pelan-pelan. Ya, kita dapat duit. Kita beli bahan pelan-pelan, nyicil. Kita cicil aja. Iya, maksud gua gitu, Bang. Jadi selain buat tempat belajar, maksud gua di sebelah sini-sininya
ada pendopo buat anak-anak latihan main musik ya, atau gimana kan. Makanya iya, kita pelan-pelan ini dulu jadiin, baru nanti kumpulin dana, baru guna merayap sana. Gue sih harapannya itu, jadi anak-anak juga bisa kita sahabat satu negeri lah ya. Kita bisa kerahkan untuk ini kita bangun sama-sama nih tempat, biar bermanfaat lah buat adik-adik yang ada di sini ya. Jadi ada belajar bahasa Inggris, belajar matematika, sama musik ceng. Nanti musik kan, musik yang ini yang ngarahin kan mereka. Kita hibur mereka lah seminggu sekali kita kesini, hibur mereka dengan nyanyi-nyanyi. Boleh. Termasuk belajar alat musik. Gue ngeliat anak-anak kampung sawah di sini, hati gue jadi terenyuh gitu mas. Pengen banget gitu bisa bantu mereka, apalagi ini momennya Ramadan kan. Pengen memberikan sesuatu dalam bentuk apapun, apa paket lebaran atau apa. Jujur sih, kita juga sama teman-teman kekurangan, masih kurang banyak gitu. Jadi apa salahnya gitu, gue bisa berbagi sama mereka. Kalau gue nunggu kaya untuk berbagi, kelamaan gitu. Kemarin-marin sih udah ngomong sama teman-teman musisi gitu, untuk kita bikin konser amal gitu, mau di kafe, di jalanan, di pasar, kita coba pakai kardus gitulah. Pokoknya intinya kita penggalangan dana nih di Ramadan, kita memberikan sembako atau bingkisan buat anak-anak kampung sawah yang tinggalnya di sampah, yang pemukimannya kumuh lah gitu. Jadi pengen banget gitu, dan alhamdulillah teman-teman musisi mereka mau gitu, tinggal nunggu waktunya aja kapan gue bisa gerak sana. Alhamdulillah mas, teman-teman yang mau bantuin banyak mas. Di situ yang mau terlibat nanti ada Bang Lani sama anaknya Ferdi. Terus di sini ada Bang Jepri, ada Yuli, dan ada Ojan juga. Saya udah ngomong sama teman saya nih, Ojan ini keponakan teman saya yang artis Idola Cilik, dia mau bantuin. Dan saya juga pengen nih ngajak Putri, anak saya, pengen saya ajak di acara konser amal, biar Putri tahu kerjaan bapak itu seperti apa. Ibu-ibu yang ada di sini yang sudah mau berbagi rezekinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu Om Tante yang ada di sini semuanya ya. Oke, beri kami uang hari ini. Ya, teman-teman Center P juga ikut terlibat, mas. Mau meluangkan waktu gitu untuk ngamen perkotak amal yang kita serahkan ke kampung sawah. Di bulan Ramadan. Biar Allah lipat gandakan kebaikannya ya. Banyak terima kasih, semoga diberi keselamatan sampai tujuan Bekasi. Dile Topi Golide, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sampai jumpa dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, makasih ya, biar bermanfaat. Abang, makasih ya bang, biar bermanfaat bang ya. Terima kasih bang ya, abang makasih ya. Makasih ya bang ya, abang ya makasih ya. Makasih. Makasih mbak. Perkenalkan. Siapa yang sakit? Kepala ini, bos. Ini mas, sengaja saya simpen udah lama dan Ella nggak tahu. Mumpung Ella ada di Bekasi di rumah kakaknya, saya mau bongkar. Jadi kita ribut lah ya, ribut dengan kekhawatiran Ella takut Putri nggak bisa masuk SD gitu. Dia pikir saya tuh nyari duitnya nggak semangat ya kan, main-main mulu, bukan yang ngamen, semangat cari duit buat anak sekolah SD. Malah
warawiri kesana kemari nggak jelas katanya. Dia nggak tahu kalau saya punya ini, gila mas. Jadi ya, ya sayang nggak sayang, tapi memang ini saya kumpulin sengaja, memang buat masa depan anak saya gitu. Jadi mumpung dia nggak ada, nggak lihat saya bongkar, tahu-tahu pas dia datang tinggal saya kasih ini buat sekolah putri gitu. Deh, dibongkar dulu ya. Nanti beli lagi celengannya nih. Pakai apa ya? Langsung aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nek, iya Nek, buat ini Putri. Putri kan mau masuk sekolah. Ini Mama Putri nggak tahu kalau saya nyelengin. Jadi ya. Iya, jadi dia udah dah. Iya, tahu-tahu dia datang nih buat bayar sekolah. Aduh, sampai keringetan. Apa nggak sia-sia nih saya ngumpulin buat anak. Mudah-mudahan besok anak saya Putri nggak kayak bapaknya lah, ada di jalanan ngamen. Dia kata saya ngamen pengen anak saya tetap sekolah mas, apapun yang terjadi. Apa ini? Rapot, tapi itunya jasanya ntar Senin depan. Kok bisa? Iya, kan udah dilunasin semua. Iya udah dilunasin karena ada kesalahan dikit doang, nomor induknya beda. Tau-tau Putri lagi cemberut sih. Emang kata abangnya gak boleh ya. KM, kadang muncul, waduh. Putrinya jarang muncul, jarang sekolah ya. SM apa nih kalau SM sering muncul. Alhamdulillah Putri untuk nilai agama dan moral seperti memahami perilaku mulia cukup baik. Cile, anak ayah. Ini apa lagi nih? Alhamdulillah Putri untuk motorik kasar seperti terampil menggunakan tangan kanan dan kiri cukup baik. Cih, ngupil tangan kiri, baik. Terus untuk SD, kebun bawang gimana, Nak? Ya iya, nih, kita sekarang tinggal lagi mikirin SD sekolahnya aja nih. Iya, Benny. Kemudian, pakai bajunya, gaya Senin, masuk tanggal 18. Ayah. Boleh tanggal 18 Juli 2016, lalu deh. Hari Senin menggunakan seragam baju putih, celana atau rok merah, topi, dasi, sepatu warna. Masuk setengah ini, satu. Tanda bukti lapor diri pendaftar SDN tahun pelajaran 2015-2017. Cie cie diterima di SD. Ntar robek ini benda. Ayah. Terus kapan nih kitanya? Nih, lihat dulu. Lalu ayah bingung yang mana nih? Tidak dulu nih. Kapan kita beli sekolah nih seragam? Iya, di lebaran aja, ini kan tanggal lebaran. Mau beli baju lebaran lo, beli baju sekolah dulu. Apa sepatu roda? Sepatu roda! Jadi latihannya hari ini untuk buat besok udah ya, cukup ya? Udah cukup deh. Ya, yang penting tadi mainnya di dia aja udah gak apa-apa. Nah sekarang kita mau bongkar. Bongkarin nih. Kita tadi malam kan habis cari dana nih. Nanti biar kita bisa cepet belanja. Ini mumpung ada waniha, kamu yang mohal kayaknya. Oh jangan juga ikut bongkar. Ikut ngitung. Sobek sama-sama. Ngitung. Tak sobek. Ya mudah-mudahan nih Jan, ini bermanfaat ya buat adik-adik yang di sana nih. Kita udah buang dana dari malam kita nyanyi, terus tadi juga kita ngamen di mobil buat saudara-saudara kita buat bikin paket lebaran. Kalau perlu kita ikut belanja nanti. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bongkar. Bongkar. Sobeknya. Sobek aja. Terus Jan. Simpan fotonya. Nah, udah cukup bang, segini aja bang. Cukup segini aja bang. Ya, pok, jadi apa? Kita coba kembalikan dulu. Wow. Wow. Luar biasa.
tebel nih. Kosong ya, kosong ya, kosong ya. Kosong ya. Bukan sulap, bukan sihir. Aku juga mati. Mungkin bapaknya mau ikut nyumbang apa gitu. Coba, nanti dapat bonus kita. Oh ya, seperti sono ya. Jadi, kapan diambil sih? Besok kan, iya. Sempat ya. Alhamdulillah, berkat kerja keras dan upaya kita bersama, lumayan terkumpul banyak nih uang. Ya insya Allah kita langsung akan mau bikin 50 paket lebaran buat keluarga, anak-anak atau ibu-ibu yang ada di kampung sawah. Alhamdulillah, keniatan baik anak saya ini hingga ketemu di kampung sawah ini pada apa ini namanya? Cilincing ya, pos 3 ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak masyarakat sini sudah menyambut kedatangan kita serombongan ya. Alhamdulillah walaupun diguyur hujan berarti rahmat. Ya. Begitu aja, Ceng ya. Terima kasih banyak masyarakat sini. Tepuk tangan dong. Sekali lagi, Bang, perlu kita ketahui, kita juga kemarin ngamen sama ini nih. Sama idola siapa cilik. Nih? Oh, Jan, idola cilik ya. Dia kemarin ikut ngamen juga di Kota Tua, di kafe. Dan Bang Jepri dan teman-teman yang lain, intinya saya nggak sendirian di sini. Langsung aja ya. Iya. Ibu Mina. Ibu Mina. Mana Ibu Mina? Ibu Mina. Ya. Ibu Mina, terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan ke depan lebih lebih lagi bu ya. Nah, Ibu Isa. Abi yang sih. Ibu Isa. Ya ini Ibu Isa. Ya. Nanung. Senyum. Nanung. Ya. Jalanan udah banyak mengajarkan gua tentang kehidupan. Gua gak akan pernah takut dengan hari esok. Yang penting, gua bisa berbuat baik dimanapun gua berada. Jangan pernah merasa kami bisa merasakan. Jangan merasa benar, tapi ajarkan kebenaran. Di mana ku berbicara, di situ ku belajar. Di mana ku melanggar, jalan.